siang, oke Jack. Ya, silakan helmnya. Saya nggak pesen oke Jack. Masa? Mbak ini kan, ini namanya keluar nih di aplikasi saya. Nggak pesen oke Jack. Enggak. Maaf ya, bentar ya. Halo? Mbak Andini ya? Iya, saya segera ke sana ya. Maaf ya, ini saya salah lihat alamat ternyata. Saya harusnya ke Jalan Kamboja, mau ke sini. Lupa, itu dia. Maaf ya, helm saya. Iya. Ya. Apaan sih lo? Mbak, saya ini preman. Emang gue takut? Saya ini wajah serem. Emang gue peduli, ha? Nih, Rizal. Emang gue nggak tahu kalau itu lo. Lo nyama jadi pohon jambu kelutuk juga gue tahu. Mbak, saya hanya menjalankan tugas dari bapak ibu mbak. Apalagi mbak sekarang sudah bekerja sebagai ojek. Ibu bapak mbak pasti khawatir mbak. Kasih tahu sama bapak sama ibu, saya udah gede, udah bisa jaga diri. Tuh, gua dapat order lagi. Ah, nih sana ambil. Oh. Tuh Sarah, ada apa lagi sih? Nak. Gue udah sembuh dong. Terus hubungannya sama gue apa? Ya kan katanya batuk gue disuruh sembuh dulu baru boleh ngomong sama lo. Oh, emang lo mau ngomong apa? Oh, ini sebenarnya tentang Sarah sih. Iya, gue juga nyamperin lo kan ngomongin itu. Tadi si Sarah datang ke kantor mau ngasih lo kado. Kado apa? Kado baju warnanya pink. Terus kenapa lo ketawa? Ya mana pernah lo coba lo pakai baju warna pink? Aduh, ada-ada aja tuh temen lo. Lo sampai segitunya sih, nah tau gue gak pernah pakai baju warna pink. Masih lo? Gue aja gak pernah nyadar gue gak pernah pakai baju warna pink. Luna, lo ketawa sendiri, ngomel sendiri. GPS saya rusak. Ibu bisa tunjukin jalannya nggak? Soalnya saya masih baru. Maaf ya. Oh, terima kasih. Hah? Jalannya ke rumah ibu. Lewat mana? Lewat sana? Lurus? Nah, iya. Sana? Iya. Oh, oke. Mas Iqbal nyari siapa, Mas? Lu lihat ini nggak cewek rambutnya hitam yang segini nih? Oh, iya, namanya Sarah ya? Lu kok tahu? Dia nitip pesan saya, katanya kalau ada yang nyariin dia, driver Oke Jack, bilang dia udah pergi. Udah pergi orangnya? Iya. Lama nggak? Kurang lebih setengah jam yang lalu tuh, Mas Iqbal. Hah? Dia capek akhirnya nungguin gue. Gue merdeka. Mas Iqbal! Nih Mas Iqbal, aku bawa sesuatu buat Mas Iqbal. Lihat deh. Tuh, aku bawain kemeja buat Mas Iqbal. Aduh, warnanya silau. Cocok banget lagi sama warna kulit Mas Iqbal. Udah gitu cocok juga sama kepribadiannya Mas Iqbal. Ya cocok kan? Gimana? Gak cocok sama brewok gue ini. Ih, siapa bilang cocok? Cobain dulu deh. Aduh, ini terlalu feminin buat saya ini warnanya. Mas Iqbal yang lembut, ya kan? Nah, pas lagi ukurannya kan. Silakan, sudah sampai. Bukan, Mbak. Loh,
Tadi saya nanya, ibu nunjuknya ke sini. Maaf, saya ada masalah sama pendengaran saya, Mbak. Mbak Asna. Ini udah ketemu sama Mas Iqbal. Iya Mbak, kita mau jalan-jalan. Ah, seru dong. Iqbal, senyum dong. Ya udah. Tunggu. Hah? Cariin tadi sama adik mau ketemu katanya. Oh ya, kenapa? Gak tahu, Asna kenapa? Hah? Kok gitu sungut banget mukanya? Have fun ya. Ya, thank you. Dah. Dah. Adek, kenapa lu nyariin gue? Emangnya Mbak Asna bareng apa hilang dicariin? Mbak, udah dong jangan ngambek gitu, orang ada coba bercanda juga. Apaan sih, buru nunggu mau kerja? Tuh, tadi Mas Iqbal tuh ke kantor, nitipin sesuatu buat Mbak Asna. Nih. Apaan nih, amplop? Gak tahu amplop. Ya emang amplop kan? Si Asna udah baca surat dari gue belum ya? Ya, kalau ternyata surat gue dicuekin, minimal gue udah nyoba berbuat sesuatu. Halo? Arman, lo tuh ngapain sih nelfon-nelfon gue lagi? Gak ada gunanya atau enggak? Lagian jadi cowok tuh ngapain kemudian banget sih, pelin-pelan. Gue mau pacaran sama Iqbal kek, sama siapa ya, bukan urusan lo lah. Armani masih ngarep ya? Tapi aku enggak. Gak mau dikasih kesempatan sekali lagi, Mbak. Mau dikasih 100 kesempatan juga dia gak ngaruh. Dia gak akan berubah orangnya. Ya kan belum tentu tahu. Siapa tahu yang sekarang bakal berubah. Aku gak yakin. Tapi aku yakinnya sama Mas Iqbal. Tumben nih Iqbal ngirim kayak beginian. Apa isinya ya? Voucher makan, tiket pesawat, atau kartu kredit? Can I? Hah? Apa? Jalan kenari. Nay, sinyalnya jelek, Nay.